nanyak tuh berarti santai. Nyampe sebentar lagi kita nyampe di pantai. Tadinya kita mau kemana sih? Buntang. Ini teh nggak sengaja latah. Ayam-ayam terancam buaya. Oh, di mana? Orang ayo. Warnet dulu. Warnet dulu. Kita ke sini mau ke warnet kan? Iya, iya. Orang ke sini. Main Dota. Sister City. Sister City. Warnet tuh di Bandung cuma ada satu-satunya. Hah? Di sini doang ya? Di sini doang warnet satu-satunya di Bandung. Bagus. Hah? Lihat. Tara-tara tapi tambalan sih bannya udah jelek ini teh. Enggak jelek. Itu halus ya. Aduh. Menit. Warna oranye, orang itu katuduk, orang rek nyiap mobil eta. Kenapa kalau kenyiap mobil di harup no? Itu motor, tadi motor anu ti harup oge, okay? Iya sih ya. Gua, kamu nak harus ikut jadi pengikut saya nanti saya kasih dana lagi yang banyak ya. Ini ada sedikit. Namanya siapa ya Pak? Kalau boleh tahu? Saya Eyang Bubur. Ya mun urang labuh ka handap paeh mah. Moal. Mana? Sok teh ban. Mata di seu. Wah, Tiger udah jadi bagus sekarang ya. Wah, laut kelihatan. Mana? Tuh laut depan. Ada. Hai. Kampung nih. Malah kasih buk foto. Eta helm masih di bawah ya. Eta helm masih di bawah. Jadi sekarang kita tuh mau survei ke Gunung Puntang ya? Iya, survei ke Gunung Puntang. Ini Gunung Puntang. Nah, kita Puntang nanti ke laut. Nah, teman-teman nanti kita bisa camping di sini.
Gunung Punten. Kedinginan ini, kedinginan lagi di Gunung Puntang ini. Ya bang, cari ya ngitung pasir di pantai, ngitung pasir dan menghitung bintang di langit. Karena Allah sudah bersabda, janji-janjikan pada Allah banyak berbintang di langit dan sebanyak pasir. Padahal di laut mah tara. Ayah pasir. Oh iya, apa? Oh gede. Dan itu kayak gede pisan. Dan sunset ya di sono. Jadi gimana Petin Gunung Puntangnya, Pet? Bagus sekali Gunung Puntangnya. Bagus ya? Sangat keren. Kita sudah selesai di Gunung Puntangnya sekarang. Sekarang kita mau ke Ranca Buaya. Ranca Buaya. Sekarang. Ya inilah nantilah kita campingnya di sini ya. Campingnya di sini. Bagus soalnya. Gratis. Yang paling penting itu gratis. Gratis.